Sampaikan bahwa kasus mafia BBM ini diawali pada tanggal 15 Juni 2024. Kami mendapatkan informasi bahwa ada kelangkaan minyak dari wilayah perbatasan sampai ke Kota Kupang. Dan informasi yang kami peroleh itu bahwa ada penimun-penimun minyak yang mendistribusikan minyak ke wilayah perbatasan. Atas hal itu, saya menyampaikan kepada Bapak Kapolresta atas peristiwa ini. Bapak Kapolresta sampaikan bahwa tindak lanjut. Nah, dari tanggal 15 sampai ke tanggal 20, 21 atau 22 itu, saya menyampaikan bahwa ada keterlibatan anggota di dalam. Kapolresta sampaikan ke saya, sudah, kamu tegak lurus aja. Maka lahirlah sprint gas yang seperti saya sudah jilid di sini, sprint gas ini. Dan ini sprint gas yang tanda tangan basah oleh Bapak Kapolresta. Bukan saya menciptakan atau saya merekayasa, tidak ada sama sekali. Setelah kita bergerak, dalam perjalanan saya dengan salah satu kasubdit saya, perempatan Pola itu saya minta untuk kita ke Masterpiece. Nah, kita ke Masterpiece. Di Masterpiece itu kami sejumlah 12 orang. 12 orang, lalu saya perintahkan kasubdit, kamu tetap memimpin anggota ke tempat penampungannya Ahmad, lalu kamu kembali ke tempat ini untuk Anif dan kita makan siang, karena dia sampaikan semua anggota belum makan. Jadi sudah, kalian pergi saja, nanti balik baru makan di sini. Kita sekalian Anif, Pak Kasat ke sini, saya panggil Pak Kasat datang di sini. Jadi setelah itu, karena saya menunggu Pak Kasatnya lama, hampir 20 menit, jadi karena tempat restoran ini dekat dengan Polda, saya menghubungi rekan kami, rekan polisi juga. Nah, rekan polisi itu dua orang untuk datang, dan anggota saya tarik, saya suruh segera kembali ke Masterpiece, dan Pak Kasat dalam perjalanan ke Masterpiece. Hanya jelang berapa menit saja, rekan-rekan propam datang ngecek kami. Nah, jadi tidak ada bilang pergi penangkapan, jadi cek aja, ngapain, oh ya sudah kita lagi makan, oh sudah. Sudah balik, nanti ke kantor ya. Bahasanya sederhana begitu. Tapi saat itu saya kok curiga. Atas situasi ini saya merasa sepertinya kami ini dijebak. Karena keberadaan saya di situ itu atas sepengetahuan Bapak Kapolres, pergerakan kami sepengetahuan Bapak Kapolres, dan saya berada di situ atas dasar surat perintah. Surat perintah ini belum dibatalkan sampai detik ini. Lalu saya lanjutkan proses penyelidikan, melakukan pemasangan polis lain pun saya melaporkan kepada Bapak Kapolres dan Pak Kasat. Kenapa saya pemasangan polis lain? Karena memang terbukti anggota saya ini menerima suap dari Ahmad, dan Ahmad ini membeli minyak secara melawan hukum menggunakan barcode orang lain. Dan minyak Ahmad bekerja sama dengan Jali. Di dalam pengungkapan Jali, fakta lapangan Jali mengatakan bahwa Jali mempunyai, selama ini dia bekerja sama dengan Krimsus, dan minyak Krimsus adalah minyak ilegal. Kira-kira gitu. Terus sampai disidangkan itu, tuduhannya kasus apa? Nah,
karena setelah saya pemasangan polisi lain, saya dipanggil melanggar kode etik. Nah, melanggar kode etik, masuk tempat hiburan katanya. Nah, masuk tempat hiburan. Nah, saya setelah saya pasang polisi lain dulu di tempatnya Ahmad, langsung saya dipanggil proses kode etik. Sidangnya seperti apa? Nah, sidangnya kan saya intinya kita ini begini ya, saya merasa tidak mendapatkan keadilan, saya didiskriminasi, itu apapun yang saya menyampaikan fakta tidak berguna. Maka saya mengajukan putusan itu, saya ditahan 14 hari, saya didemosi selama 3 tahun, dituntut ke Polda Papua. Dengan alasan pemberat bahwa 11 tahun lalu saya pernah menangani kasus dan saya dinyatakan tidak prosedural.